Assalamualaikum semua. Okey, kita dalam kereta tunggu, kita tengah syuting tapi sebab kita kena tunggu hari jadi gelap untuk si malam, apa kata kita buat video bebelan. Okey, video bebelan hari ni adalah aku tak faham korang Korang yang gatal ada IG, korang post, korang nak menjual ke nak menjaja kat IG suka hati korang lah. Dan lepas tu bila orang nak komen, orang cakap macam-macam atau korek cerita lama korang, korang nak sue orang tu balik. Buat apa? Korang yang gatal nak post kan. So korang nak hina ke, nak mencaci ke, biarkan je lah. Korang susu-susu ni buat apa? Government ni banyak lagi kes-kes yang lagi penting untuk dibicarakan daripada kes-kes remeh-temeh korang ni. Korang yang post, korang yang kena caci, lepas tu korang nak sue. Tak kerja lain. Kalau korang tak nak orang mencaci kau, mengata kau, janganlah post apa benda. Ha, yang kau pergi post, kau beli barang mahal ke apa ke, dan lepas orang caci, kau nak sue orang. Apa? Sedih! Assalamualaikum semua. Okey, ni gelap paling gelap. Aku post pasal orang lain, orang lain yang terasa. Pasal suami isteri, aku bukan post pasal kau lah. Banyak lagi orang yang tengah saman dekat netizen yang komen kat IG dia orang Yang saman pasal nurse, yang saman pasal video lucah, yang saman pasal buka cerita lama dia, perampas laki orang. Banyak lagi saman. So it's not about you. Another thing, lepas tu kau cakap aku cakap pasal orang kaya, kau fikir kau orang yang kaya. Aku pergilah tengok IG kau orang. Dek, sekadar ada kereta Mustang, Ford Mustang dengan pergi holiday dengan bawa bank polisi. Aku tak kaya dek. Kaya tu ada 5-6 biji kereta. Satu biji 500 ke 600 ribu, ada 4-5-6 biji. Kau sekadar 1 biji dengan bank polisi, aku tak kaya mana dek? Banyak lagi orang nak tuju kekayaan. Okay? Banyak lagi. So it's not about you. Jangan fikir pasal kau orang. Lepas tu jangan cakap aku nak twisty story. Sebab kau siapa pun aku tak tahu. Cerita kau pun aku tak tahu, ya? So janganlah berangan. It's not about you, ya? Oh?